Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami seluruh rakyat Aceh mengecam dan mengutuk dengan keras aksi penculikan, tindak kekerasan, serta penganiayaan dengan sangat sadis terhadap saudara kami Imam Maskur yang dilakukan oleh oknum pas pampres beberapa waktu yang lalu. Peristiwa penculikan dan penganiayaan berat tersebut telah menghilangkan nyawa saudara kami Imam Maskur. Peristiwa tersebut telah menimbulkan kemarahan dan solidaritas dari seluruh rakyat Aceh. Karena itu, kami menuntut dan meminta kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Panglima TNI, kepada Kepala Staf Angkatan Darat untuk mengadili pelaku tindak penganiayaan yang telah hilangnya nyawa saudara kami tersebut dengan seadil-adilnya.